karena untuk surveinya juga lumayan, untuk bersurveinya ini sekitar 80 sampai yang paling kecil 45 poin teman-teman ya. Dan untuk penukaran hadiahnya juga nggak terlalu besar-besar banget ya teman-teman, di sini paling kecil 700, sedangkan kita untuk mendapatkan 700 itu mungkin hanya membutuhkan beberapa hari saja dengan menjawab pertanyaan survei yang sangat gampang. Halo semuanya, kembali lagi di channel Dana Milenial, channel yang akan selalu membagikan informasi tentang cara menghasilkan uang di internet. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah platform atau sebuah aplikasi yang dimana kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan mengerjakan survei simple, yang dimana untuk mengerjakan surveinya itu hanya membutuhkan waktu 1-2 menit saja ya. Apakah nama aplikasinya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah download aplikasi ShareParty Survei Online. Nah, di aplikasi ini nanti kita akan mengerjakan survei sederhana yang mana kita juga bisa dibayar di aplikasi ini, teman-teman. Jika kalian sudah download aplikasinya, selanjutnya kalian tinggal buka ya, teman-teman, aplikasinya. Nah, selanjutnya maka tampilan aplikasinya akan seperti ini ya, teman-teman. Di sini kalian bisa baca-baca dulu, dapatkan poin dan tukar dengan hadiah menarik ya. Oke, jika sudah kalian baca, selanjutnya kalian tinggal klik mulai. Selanjutnya kalian akan diarahkan ke menu daftar ya, teman-teman. Di sini untuk daftarnya kalian tinggal masukkan saja email yang masih aktif, nomor telepon yang masih aktif, dan password atau sandi baru, teman-teman. Nah, di sini untuk cara daftarnya saya akan contohkan ya. Oke, di sini saya sudah mengisi ya untuk email, nomor telepon, dan kata sandi. Dan di bawah ini ada persetujuan yang harus kita centang ya. Di sini kalian centang saja ya. Jika sudah, selanjutnya kalian tinggal klik tombol selanjutnya ini. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini, kalian klik konfirmasi ya. Nah, kemudian nanti si aplikasi ini akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor yang sudah kita daftarkan tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kita tunggu saja sampai nomornya terkirim dan nantinya kita akan masukkan di kolom ini ya, teman-teman. Selanjutnya, jika teman-teman sudah daftar dan sudah verifikasi menggunakan nomor telepon tadi, maka tampilan profil teman-teman akan seperti ini ya. Apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Selanjutnya, teman-teman harus melengkapi profil pengguna ya. Nah, di sini ada menu profil pengguna. Teman-teman tinggal klik saja. Di sini kalian lengkapi saja nama kalian, jenis kelamin, tanggal lahir, ya, wilayah dan alamat. Sesuaikan saja dengan data pribadi teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Di sini saya sudah melengkapi beberapa data pribadi saya, ya. Dan selanjutnya kalian klik saja centang yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya klik pembaruan. Setelah profil kalian diperbarui, maka akan ada tampilan seperti ini. Kalian klik saja tutup ya. Nah, selanjutnya gimana sih untuk mengerjakan survei-surveinya yang ada di aplikasi ini? Nah, kalian di sini klik saja di bagian misi ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa survei harian yang dimana nanti surveinya akan update tiap hari ya, teman-teman. Di sini untuk hari ini ada beberapa survei yang bisa kita kerjakan, yang mana untuk rewardnya itu berbeda-beda ya. Ada yang 55 poin, ada yang 45, bahkan ada yang 80 poin ya, tergantung surveinya, teman-teman. Dan di paling atas sendiri ini ada menu riset video ya. Di sini kita jika mengeklik akan mendapatkan 10 poin setiap harinya, dan jika kita rutin selama sebulan kita akan mendapatkan 300 poin yang nantinya kita nanti bisa ditukarkan dengan hadiah ya, berupa saldo GoPay ataupun saldo ShopeePay, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara mengerjakan salah satu survei di aplikasi ini ya. Kita langsung saja klik di salah satu surveinya. Di sini saya akan contohkan di kebiasaan minum kopi ya, yang ini. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa baca-baca dulu untuk aturan atau rules-nya ya. Kita klik pemberitahuan.
Nah, di sini kalian bisa baca-baca saja. Selanjutnya, kalian jika sudah membaca, kalian klik berpartisipasi ini ya, yang ada di bawah. Selanjutnya, teman-teman akan diarahkan di surveinya ya. Karena tadi saya memilih survei kopi, maka di sini akan ada pertanyaan tentang kopi ya. Nah, oke, kita mulai saja. Di sini ada pertanyaan, manakah dari jenis kopi berikut yang lebih sering Anda minum? Nah, di sini saya memilih untuk cappuccino. Kalian pilih saja salah satunya. Selanjutnya, seberapakah sering Anda minum kopi? Sehari sekali, oke. Nah, jika sudah, ada lagi teman-teman. Mengapa Anda minum kopi? Oke, kita klik yang melepaskan stres. Nah, selanjutnya, jika sudah kalian pilih semuanya di antara beberapa pertanyaan ini, kalian langsung saja klik halaman selanjutnya. Maka akan ada loading seperti ini ya teman-teman. Nah, jika loading seperti ini lama, itu tergantung dengan koneksi teman-teman. Nah, jika sudah, maka akan ada tampilan seperti ini. Terima kasih atas partisipasi Anda ya. Kita klik lagi selesaikan misi. Tutup. Nah, sangat simpel sekali ya teman-teman untuk menyelesaikannya. Ini sekitar 2 menit saja ya kita menyelesaikan satu misinya. Bagaimana cara melihat poin kita udah bertambah atau belumnya? Di menu hadiah ya teman-teman, klik saja yang ada di bawah ini, menu hadiah. Nah, di sini kalian bisa lihat ada saldo saya atau jumlah poin saya yang ada di pojok kanan atas itu sekitar 55 poin. Ya, 55 poin ini adalah hasil tadi saya mengisi survei ya, teman-teman. Dan di sini ada beberapa menu untuk penukaran hadiahnya ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Untuk penukaran hadiahnya itu bermacam-macam, ada pulsa Indosat, saldo Tokopedia ya. Dan yang paling banyak itu 50.000 saldo OVO ya, dengan menukarkan 3.500 poin. Nah, jadi kesimpulannya untuk bekerja di aplikasi ini itu hanya menjawab survei saja ya teman-teman. Nah, untuk pekerjaan lainnya itu belum ada, seperti mengundang teman dan pekerjaan-pekerjaan yang umum pada aplikasi penghasil uang lainnya. Menurut kalian gimana, aplikasi ini worth it atau tidak untuk dikerjakan? Kalau menurut saya ini worth it, tidak worth it ya teman-teman. Nah, jikalau emang ini update terus setiap hari untuk surveinya, jadi worth it saja sih ya. Karena untuk surveinya juga lumayan, untuk persurveinya ini sekitar 80 sampai yang paling kecil 45 poin teman-teman ya. Dan untuk penukaran hadiahnya juga nggak terlalu besar-besar banget ya teman-teman. Di sini paling kecil 700, sedangkan kita untuk mendapatkan 700 itu mungkin hanya membutuhkan beberapa hari saja dengan menjawab pertanyaan survei yang sangat gampang ya. Oke, ini terserah kalian mau mengerjakan aplikasi ini atau tidak. Saya hanya meng-share informasinya saja. Jika kalian tidak ingin mengerjakan juga tidak apa-apa. Jika kalian ingin mengerjakan atau mendownload aplikasinya, silahkan download di Google Play Store ya teman-teman. Pasti di antara teman-teman ada yang bertanya, apakah aplikasi Share Party Survei Online ini membayar atau tidak? Di sini saya belum bisa membuktikan ya teman-teman untuk withdraw secara langsung, karena di sini saya juga baru daftar di aplikasinya. Nah, untuk membuktikan membayar atau tidaknya, di sini saya langsung saja cek di Google Play Store di ulasan aplikasinya. Di sini ada satu komentar ya teman-teman dari Mbak Novita Sari, yaitu sebelumnya bintang 1, sekarang saya kasih bintang 5 katanya. Karena respon dari FB sangat baik dan juga saat penarikan sangat cepat. Kalau bisa, misinya sering-sering ada survei ya. Kalau bisa juga tambahin fitur untuk undang teman. Nah, ini adalah komentar dari Mbak Novita Sari ya teman-teman. Dan saya tidak menjamin untuk komentar ini beneran komentar beliau atau bukan, atau aplikasi ini membeli komentar baik juga tidak tahu ya. Nah, oke, saya kira mungkin cukup sekian untuk penjelasan di video kali ini. Saya yakin kalian pasti paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan peluang-peluang lainnya cara menghasilkan uang di internet. Perlu diingat, cara menghasilkan uang di internet tidak ada yang instan ya. Perlu usaha dan konsistensi untuk mengerjakannya. Jadi semangat buat kalian para pejuang cuan di internet. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.